dan juga bersama dengan Tuan Haji Samsul Gau-Gau. Jadi di kesempatan itu, kepada yang berada di luar dewan supaya dapat masuk ke dalam dewan, dan insyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi tepat jam 9 pagi insyaAllah. Dan untuk informasi juga kepada hadirin, pastikan juga telah mendaftarkan diri terlebih dahulu ya, kehadiran, dan kemungkinan besar hari ini membolehkan kita seperti berkhusus separuh hari. Dan perlu diingatkan, jamuan tidak disediakan. Biar kita penuhkan ruang-ruang kok yang masih kosong. Saya difahamkan hari ini dianggarkan lebih kurang 250 orang yang akan bersama kita ya, insyaAllah. Sebab ini juga melibatkan warga kerja daripada Kementerian Kerja Raya, Jabatan Kerja Raya, Lembaga Lebuh Raya dan juga CIDB Malaysia yang bersama kita. Jadi kalau minggu lepas yang bersama kita JPJ, jadi hari ini JPJ tak ada. So dia naik atas pun? Hadirin yang rahmat sekalian, saya mengumumkan ketibaan yang berbahagia selebriti penceramah jemputan kita yang berkat pada Ustaz Zulkifli Ahmad dan juga Tuan Haji Samsul Gau-Gau. Kita berikan satu tepukan mesra daripada Kementerian Kerja Raya Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati penceramah jemputan kita pada pagi ini yang berbahagia dari Ustaz Zulkifli Ahmad dan juga selebriti iaitu Tuan Haji Samsul Gau-Gau, dan seterusnya kepada muslimin dan muslimat, peminat-peminat majlis ilmu, warga kerja daripada Kementerian Kerja Raya, Jabatan Kerja Raya, Lembaga Lebuh Raya dan CIDB Malaysia yang bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Kalau ada si bunga rampai, berikan saya buat penyeri. Hadirnya penceramah indah bernilai di Kementerian Kerja Raya menjadi saksi. Sekali lagi tepukan mesra kepada penceramah jemputan.
Pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang punya dunia, yang masih lagi memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan seterusnya dapat mempertemukan kita pada pagi ini dengan nikmat keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan. Dan di kesempatan itu sekali lagi majlis merakamkan juta terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudi meluangkan masa, meluangkan waktu untuk hadir bersama di bicara ilmu kita pada hari ini, di mana wacana ilmu kita adalah hijrah Ramadan. Dan sebelum itu, kepada seluruh muslimin dan muslimat, saya juga turut mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan keberkatan, bulan keampunan dan bulan tarbiyah. Baik hadirin yang rahmati sekalian, saya rasa tanpa melengahkan masa, saya ingin menyerahkan terus majlis ini kepada penceramah-penceramah jemputan kita. Dia bersantai, jadi di antara berdua mereka boleh berbicara bersama kita. Jadi untuk itu, saya serahkan terus majlis kita kepada Yang Bagi Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Ahmad, yang lebih dikenali sebagai Ustaz Gadis Melayu. Suara dia, lagu dia tu nanti, dan juga sudah pasti dengan selebriti kita, iaitu Yang Bagi Tuan Haji Samsul Gaw-Gaw. Saya serahkan majlis ini terus kepada penceramah jemputan. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyamu kama kutiba 'alal-ladzina min qablikum. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Aku bermohon dengan Allah dari syaitan yang direjam, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada tuan pengerusi majlis Remisa. Ustaz, saya sebenarnya tak boleh nak move on lagi ni. Saya masih lagi tak boleh move on sebab saya tak puas hati kenapa Ustaz Said Hamadi mati macam tu je. Dia sepatutnya, kenapa tiba-tiba dia mati je? Dia tak boleh. Dia kena seksa terus lah. Sebab dia jahat. Saya tak boleh mesti move on lagi. Sebab tu saya rasa so down. Kenapa Aisyah pula yang kena penjara? Aisyah tak salah dalam hal ni. Dia menegakkan kebenaran. Allahuakbar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang saya bacakan tadi ialah dari surah Al-Baqarah. Ayat 183 dan menceritakan tentang kewajipan kita untuk berpuasa, dan sekarang ini kita sedang menjalani ibadah. Asal mic kau kejap bunyi, kita tak bunyi, aku tampar juga ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kejap ada tak ada pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'sir. Rabbi tammim bil khair. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih kepada tuan pengerusi majlis. Terima kasih kepada Div-Div Kehormat, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kakak-kakak yang comel, abang-abang yang handsome, dan tidak dilupakan Ustaz Zul Pandan, ataupun tadi dah sebutlah Ustaz Zul Gadis Melayu pula dah. Allahu Akbar. Pernah beberapa kali datang ke Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi, memang Ustaz yang hebat, dan kami dah rasanya 5-6 kali dah forum bersama. Dan tuan-tuan dan puan-puan, hari ini hijrah Ramadan. Ceritanya kita tak nak lama-lama lah. Nanti masuk lama-lama, semua duduk lama-lama, sekejap dia mengantuk. Dia menguap-nguap-nguap lagi, semua lenganga, apa pun tak dapat. Jadi daripada masa sebenarnya yang diberi kepada kita untuk sama di sini, lebih kurang 9 sampai 11 pagi. Kami sebenarnya sampai 11 tak mau. Kami nak kalau boleh sampai pukul 12, pukul 1. Okey tak? Ah, nampak? Boleh. Boleh belah. Okey, apa kata hari ini kita bagi cut it short, okey? 9 sampai 10, tapi kita buka Q&A. 10 sampai 10.30 Q&A.
Sebab saya ada bawa minyak wangi, ustaz pun ada bawa macam-macam barang nanti kat belakang, nanti besok akan patah beli, kami tak ada duit raya. Okey? Boleh eh? Boleh eh? Sebab ada tentu ada mesyuarat, angkat tangan. Siapa ada mesyuarat pukul sebelah, angkat tangan. Hei, tak ada siapa kita. Ada orang ada mesyuarat. Okey, kita make it cut short. Okey, boleh? Kita ringkas dan padat. Hijrah Ramadan, 15 minit, 15 minit, 15 minit, 15 minit. Cantik. Sekejap kita bagi Q&A, siapa nak tanya soalan, dipersilakan. Hukum fiqh, tanya kat ustaz. Hukum dunia, tanya saya. Baik. Hijrah Ramadan. Tuan-tuan, Ramadan, kalau saya lahir tahun 60-an dulu, saya lahir tahun 60-an, masuk tahun 70, saya dengar satu benda aja bila Ramadan datang. Apa dia? Ramadan, bulan yang suci. Kan? Lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Orkes El Suraya yang menceritakan tentang kehebatan Ramadan. Ramadan tu apa? Ramadan tu bulan yang cukup barakah. Ramadan tu ada macam-macam di dalam dia. Ramadan tu adalah bulan ibadah. Ramadan bulan yang suci, rahmat berlipat dari Ilahi. Banyakkan amal di bulan ini. Cerita tentang banyakkan amal setiap apa pada bulan Ramadan. Habis tahun 70-an, tuan-tuan, Orkes El Suraya yang ketika itu menyanyikan lagu-lagu nasyid yang masih tak bertudung, rambut tu dia medu ada, cerita tentang sabut nyawa apa semua. Masuk tahun 70-80 datang satu irama lain pula, tapi masih lagi nasyid. Bulan Ramadan, bulan Ramadan, bulan Ramadan. Cerita tentang hebatnya bulan Ramadan oleh penyanyi di Malaysia. Masa berlalu, kita berhijrah lagi dengan tahun yang berlainan pula. Datang sekarang zaman anak-anak kita. Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Dalam bidang seni juga ada dakwahnya menceritakan tentang kehebatan Ramadan. Ustaz cara ustaz, penyanyi cara penyanyi, pelakon cara pelakon. Pelakon pula datang bulan Ramadan, jenuh. Jenuh program apa raya? Daripada sebelum Ramadan, cerita tentang Ramadan. Lepas itu dia masuk raya, dia habis Ramadan, dia akan cerita pasal raya pula. Tapi bila sebut Ramadan, orang yang akan tersenyum lebar sampai ke telinga ialah peniaga-peniaga bazar Ramadan. No, Ustaz? Tuan-tuan, pergi tengok jalan Tengku Durrahman. Jalan Tengku Durrahman. Nak dapatkan tapak bazar Ramadan tu cuma nilainya sewa 400 je. Tapi nak dapat bukan senang. Ada yang kes sampai bunuh-bunuh. Sebab apa? Ramadan tiba, Ramadan. Ramadan ini yang menawarkan, yang ditawarkan oleh Allah SWT ada dua benda. Kalau kita pergi Isra Mi'raj dulu kan, kita pergi ke peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW diberi oleh Malaikat Jibril dua juga. Susu, arak. Begitu juga kita dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Allah SWT bagi dua benda, nampak terang-terang. Apa dia? Pertama, nak pahala tak? Satu lagi, nak duit tak, tuan-tuan? Kalau tak mau duit pun, tuan-tuan, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Apa jadi? Bos fikir apa, tuan-tuan? Bila nak masuk bulan Ramadan, dia bukan fikir pasal nak puasa, nak malam badat. Dia minta apa, nak tunggu apa ni, nak cari semua pekerja-pekerja punya bonus, cuti berapa hari nak bagi. Suami isteri, ibu ayah, dia sudah fikir masuk Ramadan apa, dia fikir Allahu Akbar, anak baju raya berapa lain nak bagi. Perempuan pula apa, tuan-tuan? Allahu Akbar, tudung bawal apa pula aku nak beli? Ni lopah aku dah beli dah. Mai pula tudung pari, tudung itu, tudung kembung lah ni, tuan-tuan. Begitu juga dengan orang-orang yang lain. Semua disebukkan dengan kebendaan yang nak disambut selepas ini, iaitu Syawal. Sedangkan Ramadan itu terlalu cepat berlalu hari ini, tuan-tuan dan perempuan. 4 days already. 4 hari, malam ni kita 5 dah. Tarawih hari ke-5. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hijrah Ramadan yang kita nak bawa pada hari ini ialah supaya kita nak jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Saya cukup tersentuh, tuan-tuan. Satu hari sebelum tibanya Ramadan, seorang tuan guru yang hebat dari keturunan orang baik-baik yang sering mendoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Tuan-tuan, satu hari lagi nak masuk Ramadan dan orangnya hebat, Allah tak kabulkan doa dia, Allah ambil nyawa dia.
dan tular tuan-tuan dan puan-puan. Apa pesanan dia? Dia kata, kalaulah tuan-tuan dan puan-puan ini Ramadan yang terakhir untuk kita, macam mana? Itu dari segi dakwah tuan-tuan. Almarhum Tuan Guru Datuk Habu Hasanuddin Al-Hafiz, itu bidang dakwah, orang hebat. Tapi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan, seorang pemain bass yang backup Aflin Syauki, yang backup Sheila Majid, backup artis-artis besar, nak buat persembahan tuan-tuan dan puan-puan petang, esok nak Ramadan petang, tuan-tuan dan puan-puan meninggal dunia. Wan Kelly nama dia tuan-tuan, boleh Google tengok. Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan, kita sebentar lagi kita keluar daripada pintu itu, kitalah bakal jenazah yang seterusnya. Kena hijrah tuan-tuan untuk kebaikan. Sekejap lagi saya sambung sebab ustaz dah standby dengan lagu yang saya tengok dah standby dah tadi. Dah kita aku jeling aja. Lagu apa pula yang aku punya? Saya saja buka tuan-tuan. Saya buka sebab kalau saya tak buka, saya kira tak nyanyi dia malu. Suara tuan-tuan ni tinggi ni, dia bawah sikit daripada Mariah Carey. Dia punya suara bawah sikit tuan-tuan. Jadi untuk yang seterusnya, saya persilah kembali kepada Ustaz Zul Kifli Pandan ataupun Zul Pandan, dipersilakan. A'udzu billahi samii'a 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa billah salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Sadaqallahul azim. Abang Syamsu break tengah jalan, aku pun tak tahu nak cakap apa lah. Tapi alhamdulillah pada pagi ni dapat kita bertemu. Dan hari ni full house. Baguslah JKR ni setiasa buat program-program yang baik lah. Alhamdulillah. Kali keempat. Jadi memang dia datang dia pasal Abang Syamsul lah. Kalau pasal aku dia tak mai. Jadi alhamdulillah malam pada pagi ni dapat kita sama-sama untuk mendengar satu bicara yang saya kira cukup baik. Dan apa yang kita bincang pada pagi ni adalah sebenarnya lebih kepada konsep hijrah. Sebab siapa sangka Abang Syamsul boleh berubah balik jadi orang beragama? Kan? Dulu hampa tak tengok filem dia berlakon. Pegang orang perempuan sana, pegang orang ni. Kadang-kadang aku jadi punya siapa-siapa, aku jadi ustaz dulu. Kalau aku jadi macam dia kan bagus. Lepas pegang orang perempuan baru bertobat. Nampak tak? Jadi alhamdulillah, bila Abang Syam sudah balik pada agama ni, satu benda yang paling nikmat adalah dia pula dah ada peminat. Jadi tu yang paling mahal. Kami para ustaz ni sekarang duduk tumpang syafaat pada artis ni lah. Sebab bila mereka dah mula bercakap tentang agama, mudah urusan kami sebagai para ustaz. Kami cuma jadi supportive, jadi orang yang boleh eksis, yang boleh menyebabkan agama tu sampai lebih jauh. Alhamdulillah hari ini kita dah boleh gabung jalin semua benda. Dulu, zaman dulu agak susah nak melihat filem digabungkan dengan ustaz, susah. Lagu digabungkan dengan ustaz, lagi susah. Agama nak digabungkan dengan soal-soal hiburan, memang payah. Dulu musuh nombor satu kepada orang-orang agama ni adalah nyanyian. Oh jangan main-main, dulu gitar tak boleh, drum tak boleh. Dulu yang menjadi musuh kepada orang agama ni adalah pawagam. Betul tak? Pawagam, apa nama panggung wayang gambar. Susah nak bagi orang-orang pergi tengok wayang. Dan saya dulu di antara orang yang tak bagi anak-anak murid saya pergi menonton wayang. Tapi hari ni saya yang kempen pergi tengok Thanos. Dan kena tengok apa nama Avengers ni kan. Supaya kita dapat mengambil inspirasi daripada cerita tersebut. Dulu agak susah
Sebab dulu ibarat orang-orang yang buat kerja-kerja dunia ni terpisah terus daripada orang-orang yang buat kerja agama. Hari ni alhamdulillah Abang Syamsul sebentar lagi dia akan ada syuting. Betul dia minta berhenti awal sikit. Ada syuting. Syuting dengan apa video klip untuk Hakim Rosli. Nampak? Depa panggil dia, depa tak panggil aku. Nampak tak? Jadi nak cerita bahawa di situlah bila maksudkan program-program agama tadi. Program-program agama tadi. Kita lihat bahawa hari ini sudah tidak ada pemisah di antara program dunia dan program akhirat. Itu yang paling terbaik. Sebab tu saya memang mengharapkan bahawa program-program begini dijalankan di semua jabatan. Semoga menjadi ruang. Nak beritahu tak ada gap pun di antara dunia dengan akhirat ni. Yang boleh dicantumkan bersama. Bahawa ni pun saya bersama dengan apa nama Zul Handy Black. Kenal Zul Handy Black? Pernah main sini? Tak pernah? Bukan Zul Handy Plus, tu seorang lagi. Zul Handy Black kan? Yang nyanyi lagu tu lah. Lagu apa? Kau yang bernama Seri tu. Ha? Apa je nak? Inilah janjiku. Pernah dengar lagu tu? Insan yang mengenal erti. Sepi yang tiada sepi. Sepi lagi. Tinggal kau harapan. Satu-satunya sandaran. Jalanku pulang ke jalan. Dia kata ya, tak boleh lajak. Jadi nak cerita bahawa sudah tidak ada gap di antara agama dengan akhirat ini tadi, dengan dunia ini tadi. Sebab tu bila kita buat program gini, kita nak lihat pengalaman, perjalanan. Sebab orang macam Abang Syamsul ni, dia melalui perjalanan yang cukup jauh. Dia pernah duduk di era orang terkenal. Sudah tentu zaman tu zaman orang perempuan mai pegang dia, betul tak? Zaman tu zaman orang serembu dia. Zaman tu zaman orang nak dia, cari dia. Memang zaman tengah terkenal ni tak usah kira lah. Zaman tu zaman semua orang nak tangkap gambar. Tadi pun staff-staff tadi pun bukan nak ambil gambar ngaku. Abang rasa ngaku buat tak tahu. Penat betul lah jadi ustaz ni. Jadi maknanya di situ lah bila kita lihat kejadian-kejadian itu, ini satu ruang yang baik. Bila ada unsur-unsur itu, orang-orang macam ni membawa balik agama, dia efek dia lagi cepat kepada dunia ini. Menyebabkan semua orang comeback, semua orang nak menjadi contoh. Dan hari ini pun, saya paling takut bila Abang Syamsul balik pada Islam ni, takut dia berhenti berlakon. Macam tadi apa nama isteri Ustaz Ahmadi tadi kan, apa nama? Aisyah. Saya paling takut Aisyah dulu berhenti berlakon. Apa Nur Khairiah nama. Sebab dia pernah sebut. Dia kata dia nak berhenti berlakon. Dia tak nak dah berlakon. Berlakon ni lara. Begitu juga dengan Nur Hujan. Kenal Nur Hujan? Nur Hujan. Pasal apa nama Hujan? Sebab saya duk fikir Nur ni. Nabi Nur. Dia ada bahtera. Hujan turun. Kemudian dia naik bahtera tu. Tu dia panggil Nur Hujan tu. Jadi bila Nur Hujan ni kahwin dengan siapa nama? Nampak? Aku tak ceramah. Mereka orang dah tahu dah. Jadi maknanya, bila dia kahwin dengan Miss Nina, dia pun ambil tekad yang sama, tak mau dah menjadi penyanyi, tak mau dah nak jadi orang-orang yang menjadi artis ni. Rupa-rupanya betul, bila fitrah itu dicuba disekat tak boleh, nyanyian mana boleh sekat. Anak tuan-tuan yang suka menyanyi, mana boleh berhenti menyanyi. Anak saya nombor 4 suka menyanyi. Saya ada 13 orang anak. Baru 13. Baru tu. Dua ibu. Saya ni tidak menzalimi isteri saya. Sebab kalau satu ibu zalim sangat. Abang, zalim. Kita tunggu orang JKR. Jadi maknanya. Tak bagi faham. Di situ nak beritahu anak-anak kita yang pelbagai tu. Kita tak boleh skat mood dia. Nak jadi penyanyi, nak jadi pelakon. Yang ada macam-macam mood tu menyebabkan kita sebagai seorang ayah kena galakkan. Saya tak boleh halang, saya kena galakkan dan saya kena bagi cara. Jadi penyanyi, jadi pelakon tapi bawa iman. Jadi pengarah, bawa iman. Jadi pekerja, bawa iman. Yang penghujungnya tu adalah masukkan iman. Tu saja. Sebab tu kalau kita buat semua benda ni, kita masukkan iman, dia tidak akan lari jauh daripada jalan yang sebenarnya kita nak bawa. Sebab tu hari ni, kalau pelakon ada iman, Masya Allah, dia akan mempamerkan iman yang terbaik. Dulu pernah dengar tak lagu-lagu Nada Murni dulu? Nada Murni. Lagu apa Ustaz Asri Rabbani dulu. Dulu dia asal pada kumpulan Rabbani, kumpulan Nada Murni.
Masa dia nak nyanyi dulu, dia membersihkan jiwanya 40 hari. Dia bermunajat, dia bersihkan jiwanya, dia berzikir. Semoga bila dia menyampaikan lagu itu, sampai kepada hati orang. Oh, sebab tu bila dia nyanyi, berjuang menempah susah, menanggung derita menungkah fitnah. Kemang bulu roma dia. Bulu roma dia. Bulu roma kita. kan? Kalau orang tu nyanyi betul-betul untuk Allah, kan, dia akan jadi macam Opik kan nyanyi untuk Allah. Meskipun rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah jika hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya sambung. Jadi maknanya ni nak beritahu bahawa kalau orang tu dia nyanyi dengan hati, dia akan sampai. Dan sebab tu saya kata tambah Ramadan. Sebab tu saya tak nampak kenapa orang Islam tak boleh balik pada Islam setelah dia jauh, walaupun baru ni Fatihah buka tudung, betul tak? Saya ada satu kakak tu beritahu saya, ustaz, Fatihah tu kawan anak saya. Bila dia sebut kawan anak saya, dia kata, ustaz tolong, ustaz tolong didik Fatihah. Saya ingat dia suruh saya kahwin dengan Fatihah. Tolong didik Fatihah. Oh, maksudnya bukan kahwin. Saya nak suruh saya percaya bagi motivasi kat dia. Saya kata, kak, Fatihah ni tak ada apa. Dia buka tudung tu bukan pasal dia lawan Allah, tak. Dia buka tudung tu pasal dia sedang kesunyian. Tak ada laki-laki yang isi di hati dia. Baru betul ya, bang? Jadi disitulah bila kita tengok balik cerita tu, kita faham bahawa orang perempuan dia perlukan bimbingan laki-laki yang betul. Kan kan lagu-lagu orang laki-laki ni selalu dibayangkan jahat, betul tak? Macam Yuna kata, lelaki tak guna, kan? Jadi bila dia putus cinta, kata kak tu, bila dia putus cinta dengan apa, Amin perempuan ni, apa nama saya tak tahu, dia putus cinta dengan kawan tu, terus dia buka tudung kerana dia sedang tekanan emosi. Cuba ada orang soleh yang pujuk dia. Piu pujuk dia, tapi jangan cerai bini lama. Piu pujuk dia, kan? Jadi Piu pujuk dia, ambil dia. Abang Syamsul apa kurangnya, janggut yang putih, hati masih hitam. Nampak? Jadi nak cerita bahawa disitulah jalan-jalan yang kita rintis tadi. Tak ada satu pun, saya kata tak ada satu orang takkan balik pada agama. Cuma lambat atau cepat saja orang tu balik pada agama. Hari ni zaman dah makin baik, orang dah mula balik pada agama. Saya cerita ni bukan hanya di Malaysia tau, di Indonesia pun sama. Dulu ada kumpulan nama Raja, pernah tengok kumpulan Raja? Kan? Nah, jujurlah padaku jika kau tak lagi suka. Nah, dengar nyanyi dulu. Ni lagu karaoke ni. Kan, tak nak karaoke. Ni lagu apa? Lagu hit karaoke ni, kan. Bila masuk bulan Ramadan, dia nyanyi lagu taubat. Selama ini aku ingkar padamu, selama ini aku lupa padamu, begitu banyak dosa yang kulakukan hingga ku merasa diri penuh dosa. Tu lagu dia. Eh, siapa artis, aku ke Abang Syamsul ni? Jadi nak cerita bahawa bila kita sebut benda-benda tadi, nak suruh semua kita ni balik pada agama. Walaupun satu hari kita jauh, meskipun kita jauh daripada agama, baliklah semula. Jangan kata orang-orang biasa saja jauh pada Allah. Kami para ustaz pun kadang-kadang jauh pada Allah. Bila terlampau sibuk dengan urusan kuliah, kuliah ni kadang-kadang membunuh jiwa kami. Bila mai kuliah, kadang-kadang dia mari perasaan macam mana? Eh, berapa duit dia ni bayar? Nampak ramai, dia bayar sikit. Dia macam tu. Hari ni bayar pedik lah. Jadi maknanya, nak bagi faham pada kita bahawa bila kita sebut 3,000. Oh, dia apa? Duit raya. Duit raya.
Jadi kadang-kadang dia menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang yang ikhlas tu adalah tuan-tuan, akak-akak yang mari ni, ikhlas sungguh. Mari kerana nak tengok perubahan, mari nak buat sesuatu. Sebab tu bila kami tengok akak-akak ikhlas, kami pun jadi ikhlas. Dan kami bersama-sama untuk membina orang supaya agama jadi lebih baik, jadi harmoni, jadi kebaikan insyaAllah. Sebab tu dunia hari ni makin baik. Cuma jangan kita ketinggalan untuk menjadi baik tersebut. Pesan supaya jadi baik. Sebab tu saya tak minta ibu-ibu kata, jadilah tahfiz. Tak, kata jadi pelakon untuk anak kita. Tapi pelakon yang beriman. Suka rap, bawa rap yang beriman. Jangan rap yang merapu kan. Suka apa nama, jadi apa nama, Insta famous. Silakan. Tapi buat benda-benda baik. Anak saya sangat suka bersolek. Anak saya nombor 4. Nombor 3, sorry. Dia suka lupa nak amai. Jadi dia suka bersolek. Dia suka pakai tudung macam-macam. Dia suka pakai tudung-tudung, menggayakan tudung. Kadang-kadang tutorial, dia buat tutorial. Dia buat tutorial kadang-kadang bubuh-bubuh, dia bubuh tu macam ada anti-anti buah ni. Bergerak kau tu macam jam masjid. Kan, tutak-tutak-tutak kan. Kadang-kadang dia buh pak sini, dia cucuk sini. Itu sergeant major punya. Kan, kadang-kadang dia pusing-pusing-pusing-pusing. Nak tak tahu mana tak tahu. Dia naik ke atas, pok selempang, cucuk satu. Itu pun tianak harum sundal malam. Jadi nak cerita bahawa budak ni dia pandai dan dia boleh buat. Saya tak kata jangan Mihalina, nama dia Mihalina. Jangan buat. Tak, saya kata turmin. Buat jadi famous. Biar orang kenal kita, orang follow kita. Saya sangat galak anak-anak saya bermain Instagram dan sebagainya. Dan saya memang suruh diorang main PUBG pun. Sebab PUBG ni diorang main sama-sama adik-beradik diorang. Menyebabkan ukhuwah kuat. Nak tunjuk pada kita. Cuma kita bagi tahu apa pun endingnya kena dengan Islam. Kalau itu kita bawa, tak ada orang akan halang kita untuk jadi lebih baik di dunia ini. Jangan kita ambil pandangan-pandangan lama yang kadang-kadang kata yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Jangan cakap tak boleh banyak sangat sebab dia jadi susah. Kena cakap buat ini, tapi pastikan Islam ada. Boleh buat ni, tapi pastikan Islam berjalan. Boleh nak jadi gini, tapi pastikan solat, puasa itu sentiasa dibuat. Wallahu a'lam. Sahabat pada Syamsul. Allahu akbar tuan-tuan. Sambil-sambil kita gelak-gelak apa yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, tuan-tuan dan puan-puan, memang nampak macam tak ada apa, tapi saya tersentuh betul. Saya tersentuh dan saya tetap ingat, sayalah patutnya yang akan kontrol Fatihah tu lepas ni. Dia tak jumpa saya, Ustaz. Ada live. Au. Tarik balik. Allahu Akbar. Ni apa ni? TV apa ni? Allah, bahaya. Fatihah, saya minta maaf. Lagi dia kata kita orang yang dekat dengan agama pun iman tak kuat. Tapi saya terus terang tuan-tuan dan hadirin sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, mungkin ustaz dia bagi satu tuan-tuan. Sebelum dia izinkan anak-anak dia untuk berada dalam satu dunia luar, dia dah didik dengan Islam dulu. Dia dah didik anak-anak dia hafal Quran dulu, baca Quran dulu, iman dulu, rukun-rukun iman dan sebagainya. Kalau tanya bab air pun anak-anak dia dah tahu. Air ada berapa jenis? Air apa? Air mutlak, air mustakmal, butan najis, apa semua dia tahu. Tapi anak-anak kita tuan-tuan, agak-agak anak-anak kita tahu tak? Agak-agak kalau saya tanya tuan-tuan dan perempuan yang berada di sini, tuan-tuan dan perempuan, satu kolah, macam mana nak cukupkan satu kolah supaya kita boleh ambil wuduk tanpa boleh ambil wuduk? Siapa boleh tahu, boleh cakap berapa jumlah tong gas, tong minyak gas yang boleh kita masuk dalam tu? Nak kirakan satu kolah. Dan apa itu air mustakmal? Apa itu air mutlak? Itu basic tuan-tuan. Tetapi macam mana kalau kita yang basic pun kita tak tahu, tapi kita boleh benarkan main PUBG sebab kita tak boleh kontrol. Sedangkan telefon ni pun tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh kontrol. Saya cakap saya dengan anak-anak, saya bagi dia, tapi tuan-tuan bila dapat hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, duduk dalam bilik, tutup lampu, kita tengok bercahaya muka, Allahu Akbar, nur sungguh. Tapi cahaya muka bukan cahaya daripada cahaya lain, cahaya telefon. Dan kita sendiri, saya tanya dengan tuan-tuan dan perempuan, mungkin ustaz bagi tahu saya ni dulu, ya Allah, selamat jalan Romeo, hanya untuk Musa, kan? Saya dulu kalau kata, ustaz ni nak cerita lah, bukan cerita, buka aib. Tapi saya pernah dipanggil untuk satu kilang. Kilang ni, memang aku tak mau. Kenapa? Kilang ni, kilang Indonesia, pekerja.
Allahu Akbar. Dia pun pakai yang betul-betul macam tutup atas bawah je ustaz. Panggil mai, kita mai. Dia pun menjerit ustaz. Jerit. Allahu Akbar. Masa tu kena cium ustaz. Bila kena cium. Cium sini. Dia pun kat cium. Tapi tuan-tuan dan perempuan, keseronokan begitu, dia tak lama. Dia kata ni lah, kita muda. Muda tak kekal. Kita cantik. Cantik tak kekal. Popular tak kekal. Apa lagi? Kebanyakan semua tak kekal. Yang kekal ni tuan-tuan dan perempuan, iman dalam hati kita. Iman dalam badan kita. Nah, ni saya bagi cerita tadi tentang ni, kata telefon pintar yang kita pegang ni. Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, kalaulah kata tadi ustaz kata, dia bagi anak dia buat. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan yang ada di sini, hari ni masuk Ramadan ni, hari ni siapa yang dah khatam Quran setakat hari sampai 4 Ramadan? Ataupun kalau belum khatam daripada bulan 1 sampai bulan 5 ni, siapa yang dah khatam 2 kali? Angkat tangan. 2 kali tak ada. Siapa yang dah khatam sekali? Sekali pun tak ada. Siapa yang dah khatam setengah apa ni, baca setengah Quran daripada bulan 1 sampai bulan 5? Kalau macam ni tuan-tuan, saya cakap terus terang. Nak main PUBG, hampa jadi PUBG teruslah. Mobile Legend apa semua, sebab itu benda ni dia jadi lara. Bukan kata tak boleh, boleh. Saya cakap kat anak saya boleh, tapi kontrol. Kita kerja, sampai saya pergi ada tempat kedai DIY. Saya tengok dekat DIY, itu kedai Cina, dia letak dekat situ untuk pekerja dia. Telefon tidak dibenarkan pegang pada waktu bekerja. Sebab bila pegang telefon bekerja, tuan-tuan dan puan-puan, dia jadi WhatsApp. Contoh, dia tanya kita, kat ne? Tat, kan? Tat, dia panggil, bukan ni, ustaz, dia panggil tat je. Tat, kat ne? Ustaz pun jawab, ikutlah zaman budak-budak ni, budak-budak WeChat. Kat KR, KL kan, kat KL. Buat apa? Dia tanya balik, buat apa? Kita pun jawab lagi, je. Kan, lepas tu dia KRJ macam tu lah lebih kurang. Jawab panjang, tuan-tuan. Dalam tak sedar, benda tu dia jadi satu jam. Satu jam kalau baca Quran tuan-tuan dan perempuan, surah Al-Baqarah, setengah dah habis. Setengah tau. Saya cakap sebab baru ni sekarang ni saya jadi nakib tadarus Al-Quran di Masjid Lalah Sanah. Tengok dalam IG saya, bukan pasal saya baca, aku nakib aja. Baca 10 orang, kita baca satu muka, lain-lain ni semua budak-budak tahfiz. Dia laju ustaz. Sampai kat aku dah. Alah kita pun aku lagi. Tuan-tuan, sejam tuan-tuan dan puan-puan, 4 juzuk. 4 juzuk. Kita kalau dibiarkan pegang ni Mobile Legend apa semua game, tambah pula tengok ni dia cut-cut ni, nak cerita editor ni tengok YouTube kalah benda 1 minit ni jadi seronok sungguh. Dia mai lagi ni, mai hak yang ni. Saya cerita sebab ni dalam dunia ni tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi 2 benda. Kalaulah kita zaman hiburan tuan-tuan. Kalaulah kita, saya cerita zaman buruk saya lah. Allah, aku takut betul ni apa ni live ni. Zaman 70-an nak tengok filem lucah tuan-tuan, kena pakai VHS, kena pakai generator. Tu pun ramai berongkak-ongkak ni semua masuk lautan, tarik generator tengok. Oh, VHS tau, VHS tape. Semua dia masuk 80-an tuan-tuan dan puan-puan, VHS tak ada, dia main CD. CD semua ramai tengok. Diam-diam elektrik pun nak masuk, duduk dalam bilik seorang-seorang tu panggil, "Weh, malam ni ada tak blue film tengok." Masuk 90-an, VCD tak ada, dia main DVD tuan-tuan. DVD gambar clear ni. Asia Carrera pelakon dia. Favorite sah. Ni zaman 90, saya cerita 90-an. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang tuan-tuan, zaman anak-anak kita tak perlu pergi kedai beli CD, tak perlu pergi apa semua tuan-tuan. Ni. Tuan-tuan percaya tak tuan-tuan, bulat balik rumah tu, dia duduk dalam bilik tuan-tuan dan puan-puan, perhati tak dia tengok ke dah? Dan mungkin yang suami yang rasakan, anak aku tak buat, mungkin isteri buat. Yang isteri pula mungkin dia kata, alah, anak aku tak buat, mungkin suami buat. Dan kalau dalam puasa ni juga tuan-tuan dan puan-puan, dalam bulan Ramadan ni, kalau dulu saya masuk kedai kok belakang,
tapau, kedai Cina, pergi kedai India, pergi kedai mamak, bungkus bawa balik. Lepas tu dia lagi moden, kita boleh ada KFC, drive thru, bol plastik hitam. Tapi hari ni tuan-tuan, on call tuan-tuan, Food Panda dia main sampai depan tempat tangga. Food Panda kan? Food Panda, dia lagi hebat, lagi advance, lagi mudah untuk kita buat dosa, buat salah. Cabaran lagi kuat, bukan kayak kata tak bagi main. Tapi ukur iman kita sendiri. Kita nak hijrah kepada yang lebih baik. Ini Ramadan yang terakhir. Boleh. Tapi tuan-tuan, anak ustaz, dia tanya apa ni, surah Al-Kahfi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Dah apai. Kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alham qolqolah alamalik ada qolqolah. Kalau kita setakat macam tu tuan-tuan dan puan-puan, bukan kata no, tapi ukur iman kita sendiri dulu tuan-tuan, baru boleh kita nak pergi. Sebab kita takut ujian yang Allah bagi kita, kita tak dapat, tak boleh nak carry on. Kita tengok orang tuan-tuan dan puan-puan, memang tengok orang, semua orang salah. Dia pakai tudung. Tudung dah tak agak yang dekat cokek rot macam tu. Tak tutup aurat. Padahal dia tuan-tuan dan puan-puan, dia tutup aurat tapi belah sampai kat belakang ni. Pungkong nalamnya. Ni spotlight, tu dia pakai tudung tuan-tuan. Dia cerita orang lain buka tudung. Sama juga tuan-tuan. Yang laki-laki dia ada anak. Dia cerita anak orang lain. Sedangkan anak dia, tuan-tuan dan puan-puan, tak tahu berpeleseran, tak balik-balik. Kita scan diri kita dulu, tuan-tuan. Kita cek diri kita dulu. Sebab Tuan Guru saya pesan kata apa? Allah besok dia akan nilai kita dari apa? Baca surah Al-Muluk ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan kita, tuan-tuan. Amalan kita yang akan kita bawa balik. Jadi saya tengok ustaz dari tadi duduk pegang macam ni, kalih-kalih ni apa semua. Ada lagu baru pula ni, lagu apa ni ya. Okay, saya jadi sebelum kita ke pusingan yang seterusnya, baik saya serah balik pada ustaz. Saya akan kembali lagi selepas ini. Pastikan anda jangan ke mana-mana. 4 Ramadan di JKR Jalan Sultan Hishamuddin. Tunggu. Apa yang Abang Samsul sebut tu adalah benda yang itulah sebenarnya yang kita nak kena pastikan. Bahawa biar semua orang ada fundamental yang kuat dalam jiwa dia. Sebab tu kita alhamdulillah di Malaysia ni adalah negara yang paling makmur mengamalkan Islam. Dan kalau tuan-tuan pasti tuan-tuan tengok di mana-mana masjid, tazkirah tidak pernah henti-henti. Ustaz ni macam-macam ustaz ada kan yang menyampaikan tazkirah dalam bulan Ramadan. Siapa yang pergi masjid, dia pastikan dia cuba cari masjid yang ada tazkirah. Tuan-tuan pergi masjid tak? Macam tak pergi ya. Pergi ya. Yang pergi solat di masjid sempena Ramadan ini, ada banyak masjid di Selangor ini yang melakukan di tengah-tengah tarawih itu ataupun di hujung tarawih adanya tazkirah. Kenapa saya suruh mendengar tazkirah? Sebab panduan ilmu ada di situ. Sebab tu kita kata bahawa hari ini bila kita betul-betul ada panduan agama, dia tidak akan menyebabkan kita lari jauh. Cuba tengok Abang Syamsul tadi. Walaupun dia telah melalui satu pusingan lara dan sebagainya, tapi sebab dia ada Al-Quran. Betul yang Nabi kata. Apa Nabi sebut dalam hadis, siapa yang di dalam hatinya, man kana fi qalbihi minal Quran, man laysa fi qalbihi minal Quran kal baitil gharab. Nabi kata siapa yang dalam hatinya tidak ada Quran, dia macam rumah yang usang, rumah yang penuh dengan masalah. Tapi kalau orang tu ada Quran, dia dudukkan Quran di dalam hatinya, sebenarnya dia adalah fundamental yang kuat menyebabkan kalau jadi apa-apa dia ada ruang untuk balik. Salah, silap, sesat itu pasti berlaku. Jangan kata orang tidak akan sesat. Para ulama sendiri pun pernah sesat. Ada seorang ulama dulu, dia memang berjalan berkaki ayam, dia tak pernah pakai kasut. Sebab dulu dia adalah peminum arak. Dia peminum arak, menyebabkan dia sentiasa minum arak di waktu malam.
Tetapi pada satu hari ada seorang ulama yang bermimpi nak jumpa dia. Dia sedang berada di kelab malam. Ulama tu mari nak usha dia, mari nak jumpa dengan dia. Dia berada di kelab malam. Maka akhir sekali dia kata, ulama tu kata, boleh aku jumpa tak dengan si fulan tu? Maka orang yang sedang minum arak tu kata, nak jumpa buat apa? Aku ahli maksiat, dia tu orang baik, tak jumpa aku. Tak, dia ada pesan. Tak apa, bagi tahu dia apa pesan dia. Maka pembawa pesan tu, sebab dia tak masuk dalam kelab malam ni, pembawa pesan tu kata kepada sang laki-laki tadi yang sebelum dia jadi ulama, dia sedang minum arak tu, ulama tu kata, Allah Ta'ala kirim salam ke hang. Oh, tuan-tuan. Allah Ta'ala kirim salam dekat hang. Dengar Allah Ta'ala kirim salam dekat hang, dia terus keluar. Dia terus kata, Tuan Syekh, pasal apa Allah Ta'ala kirim salam dekat aku? Tuan Syekh tu kata, aku pun tak tahu. Pasal apa Allah Ta'ala suruh kirim salam dekat hang? Cuma dalam mimpi aku itu, Allah Ta'ala suruh kirim salam dan ucap terima kasih. Kerana hang pernah menyelamatkan kalimah dia. Bismillahirrahmanirrahim yang terjatuh di jalan. Bila terjatuh di jalan tu, kalimah Tuhan pernah ambil dan hang pernah selamatkan. Memang dia peminum arak tegar, tapi dia jumpa kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu di jalan, dia angkat dan dia simpan, menyebabkan Allah kirim salam dekat dia. Lepas dia dengar peristiwa tu, dia berlari tanpa pakai kasut. Lepas tu dia pergi mengaji, dan sampai dia jadi ulama, dia tidak pakai kasut, kerana dia nak mengenangkan balik macam mana punca dia dapat hidayah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu saya masih berkeyakinan manusia ni ada titik baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sebab hati kita ni sentiasa berbolak-balik. Ada masa kita nak jadi jahat, ada masa kita nak jadi baik. Tapi kalau kita sentiasa bersihkan hati kita, kita akan ada banyak jalan untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya cakap benda begini? Sebab saya nak bagi harapan pada semua orang, Allah Ta'ala itu sangat sayang dan kasih pada kita. Kan? Allah Ta'ala sangat sayang dan kasih pada kita. Saya lama tak tengok lagu ni. Tapi satu hari tu saya, bulan puasa pun saya buka lagu ni, saya menangis teresak-esak dengar lagu ni. Pasal lagu Nazri Johani nyanyi. Lagu ni lagu kumpulan The Zik, lagu lama. Tapi lagu ni bila nyanyi balik, ya Allah, betul kena kat aku. Lagu ni kata apa? Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerun di hatiku, kerana takutkan siksamu, hambamu rasa berputus asa. Siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika? Perkataan ni, kalau kita kenangkan qahar Allah, Allah Ta'ala ni bengis kepada orang buat dosa, kita rasa putih asa, Allah teruknya aku. Siapa nak kata Allah nak terima kita? Saya pernah jumpa satu orang yang dia free hair, tak pakai tudung, tapi bila kita cakap dengan dia, dia duk rasa dia tak nak. Kak, marilah, tak payahlah, saya ni memang ahli neraka dah, nampak? Kenapa kak cakap macam tu? Sebab semua orang kata kami ni tak baik, ustaz. Kami ni tak ada can, ustaz. Tak apalah, orang pakai tudung tak adalah can. Kami ni tak ada can. Maklumlah, bila cakap sikit semua seksa neraka. Semua kami ni jahat. Ni. Bila kita asyik cerita qahar Allah, Allah Ta'ala ni bengis, Allah Ta'ala ni tak mengampun, menyebabkan kita putih asa. Macam tak ada harapan dah aku ni. Pernah tak kita fikir kita tak ada harapan? Pernah tak? Kita fikir aku ni tak ada harapan dah, jahat dah. Aku ni macam-macam benda aku buat, jahat dah aku ni. Tapi lagu ni, bila disebut tentang ghafar Allah, keampun Allah. Tika mengenang ghafarmu,
Putus asa tiada lagi, semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa menikam di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku. Mehnahmu itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan ghafarmu. Lagu ni Nazli nyanyi betul-betul kena dengan kita. Allah, aku ni kadang-kadang buat dosa, kadang-kadang buat jahat, kadang-kadang balik pada Allah. Sebab tu saya kata tadi, apa pun kita buat, kita kena letakkan Islam di dalam hati kita. Oh, yang tu menyebabkan kita takkan lari jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu saya kata, benda-benda yang tadi tu kita akses internet, kita tengok apa semua, pastikan kita buat balik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat balik semua tu untuk Allah. Macam saya sebut tadi, kan, bagus je Abang Syamsul ni, ada orang daripada budak-budak yang jadi apa nama game production house ni, mereka engage dengan dia. Apa kata dia orang? Ha, ni menarik ni. Kami ni tak ada apa nak sumbang abang. Kami ni memang lawa, buat kerja memang macam-macam. Tapi dengan mik abang ni, boleh kami shoot sikit, seminit. Ha? Ada Instagram ah? Ha? Ha, seminit je. Boleh follow Instagram. Boleh buka follow Instagram. Tuan-tuan dah follow Instagram Abang Syamsul? Dah belum? Ah ha, boleh buka accept follow dia. Saya tak follow, tak apa. Saya okey je. Tak follow saya, tak apa. Saya okey je. Nak beritahu bahawa bila dia buat seminit je, saya tanya tadi, seminit tu dia buat macam mana abang? Dia buat konsep tu, dia rakam, dia sebarkan dalam Instagram. Pasal Instagram ni tak boleh pada seminit, IG tak boleh lebih pada seminit. Jadi seminit je itu dia buat sebagai sumbangan dia untuk akhirat. Oh tuan-tuan, kalau semua orang ada tu, saya rasa dunia ni makin baik, makin baik dan makin baik. Anak-anak kita, kita pastikan ada purpose. Sebab tu saya kata hari ni, tugas kita bukan bagi arahan. Kalau kita bagi arahan, dia akan lawan. Saya tak pernah bagi arahan pada anak saya. Saya bagi dia fikir. Kata kalau macam ni, buat macam ni, agak-agak jadi macam mana? Saya suka tanya soalan tu. Anak saya ni saya tak pernah buat, pukul pun tak pernah. Saya tak pernah pukul anak saya. Sebab ayah saya ajar dulu tak pernah pukul saya. Dia bagi kebebasan. Ayah saya dulu dia suka saya fikir. Jadi saya guna teknik sama untuk anak-anak, bagi dia fikir. Ni, kalau buat gini, agak-agak jadi macam mana? Kalau buat macam ni, agak-agak jadi macam mana? Dia sendiri buat keputusan. Betul lah abis, kalau begini teruk lah. Ha, dah tahu teruk, kenapa nak pergi jalan tu lagi? Nantilah fikir semula. Ha, nampak? Dia ada jalan tu. Kalau kita asyik cotek-cotek, tak tahu kita marah apa. Kita pun tak tahu kita marah apa. Apa nak jadi ni? Budak besar-besar panjang ni. Eh, perangai dah macam Jepun ni, kenapa? Ha? Kau ni sama dengan ayah kau. Ha? Sikit-sikit ni, sikit-sikit macam ni. Ayah duduk belakang, apa pula aku kena pula? Ha, jadi maknanya, bila kita faham konsep tu, kita kena jadi orang yang sentiasa bagi ruang anak-anak kita berfikir. Kena sembang, kena duduk, kena pegang, kena tanya. Eh, macam mana Alung? Alung tak boleh buat macam ni. Kenapa Alung buat macam ni? Cuba cerita kat mama. Kenapa Alung buat macam ni? Pernah ada ruang tu dengan anak-anak? Pernah ada ruang tu dengan suami? Abang, abang tak boleh buat macam ni. Abang tak kena abang. Abang, tolonglah abang. Abang janganlah macam ni. Geli aku. Jadi maknanya ada ruang-ruang demikian yang patut kita cari untuk kita buat. Kalau kita tak buat yang tu, kita takkan dapat selesai banyak masalah. Sebab tu marah tak selesai masalah, mengadu domba tak selesai masalah, kita bergaduh tak selesai masalah. Saya paling tak suka bergaduh dengan orang. Sebab tu kalau orang langgar kereta saya pun, saya tak bergaduh. Kan? Orang itu ada satu budak langgar kereta saya, pum, kemek belakang. Saya keluar-keluar tengok kemek, dia pun dah cuak dah muka macam tu. Dia tak menapas dia tengok. Darah kering. Tengok muka darah kering. Tak ada. Kalau toreh, tak keluar darah. Saya kata, dek keluar je. Abang, sorry abang. Saya tak sengaja. Oh, tak apa-apa. Nak tengok adik okey ke tak? Saya kata, ni macam mana abang? Tak apalah. Ha? Tak apa abang? Betul ke? Baru darah naik balik. Betul ke abang? Ah ha, betul. Tak apa. Terima kasih abang. Ini kalau kena banyak ni. Memang saya tahu banyak tu 2,000 lebih.
Tapi sebab saya tak nak bergaduh, saya tak nak mood saya spoil pagi tu, saya tak nak jadi masalah, saya biarkan. Tak apalah, benda ni boleh ejah. Dia kita ejah dia, bukan dia ejah kita. Ini kadang-kadang sampai kereta berlanggar belakang sikit je. Kau nampak ada dah ini? Kita tengah bergaduh pasal apa? Luka sikit kereta tu. Aduh. Aduh. Abang, baru ni ustaz apa nama? Lakhiri. Ustaz Lakhiri. Dia bawa orang pergi umrah. Lepas tu dalam dia duduk ceramah-ceramah tu, dia teriak. Dia teriak, dia zikir, dia teriak. Orang depan dia tak teriak, bang. Dia kata, teriak! Dia suruh dia patut teriak. Makcik tu tak jadi teriak, terbantut. Jadi nak cerita bahawa kita kena ada satu perasaan dalam jiwa kita adalah kita toleransi dengan orang. Saya tak pernah rugi apa-apa bila saya buat demikian. Sebab tu, kita nak melahirkan jiwa yang baik. Mungkin saya cakap tadi bagi pihak saya bahawa saya nak semua orang jadi lebih baik. Tak judge orang, sentiasa fikir positif. Jadi orang sentiasa nak ke depan dan nak jadi lebih baik. Sebab kalau kita move ke belakang, orang pandang kita tak mahal. Ni macam kita jalan-jalan ni kan, muka dah cantik dah kan? Macam abang tu katakan, siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati bila dah berteman. Betul lagu saya tak tertibai kan. Jadi maknanya, siapa kata tak cantik, tak menawan? Satu yang menyebabkan dia tak cantik, bila dia tak senyum dengan orang, muka masam. Lepas tu jenis tak peduli orang. Kita pergi kedai, tengok adik-adik muda kita. Adik, sini menu mana sedap? Semua sedap, bang. Oi, muka cengih ya. Kan? Boleh cadang? Abang nak cadang yang mana? Yang mana pun sedap-sedap lah. Nampak tak? Dia punya interaksi dengan kita tu, value dia begitu rendah. Walaupun muka dia comel. Lala kita kata, adik, kalau muka comel, perangai hudu, siapa nak, adik? Jadi sebab tu kita kata, kita ada value. So saya nak tanya, berapa value kita untuk kita persembahkan pada orang? InsyaAllah, kalau kita sentiasa ramah, senyum dengan orang, nanti ustaz orang jatuh hati kat saya. InsyaAllah kalau kita bini orang, orang jatuh hati pun tak ada masalah. Betul tak? Saya pernah pergi Selcom. Saya pergi Selcom dulu, ada adik tu entertain saya pasal iPhone. Saya jatuh hati tengok dia. Dia kata, buah gue. Bila saya nak pergi ke Selcom, saya kata, kalau siapa-siapa nak pergi Selcom, ni jumpa adik ni. Adik ni bagus, dia entertain bagus. Semua yang pergi kata, oh betul ustaz, bagus budak ni. Kita bukan jatuh cinta dengan dia, kita jatuh hati dengan dia. Tapi kalau jatuh cinta pun apa salahnya? Kota ada lagi dua. Kan? Kota lagi dua. Orang lelaki-lelaki ni Tuhan bagi kota empat. Ni orang lelaki-lelaki belakang, faham tak ni? Kata apa faham? Kota ni ada empat, hampa baru pakai satu. Tiga tak pakai membazir. Siapa membazir? Sahabat syaitan. Faham tak? Jadi maknanya nak bagi kita faham. Nak bagi kita faham bahawa itulah di antara perkara-perkara yang harus kita ambil, bahawa kita jatuh hati pada orang sebab orang tu baik. Macam akak-akak ni, bila tengok jatuh hati tu, sebenarnya itulah Islam. Sebab tu kita pakai tudung, kita tutup aurat, sebab kita nampak cantik luar dan dalam. Jadi hak ni asal dia. Jadi kalau kita faham konsep ni, insyaAllah bahawa kita harus menjadi lebih baik pada setiap hari, Allah Ta'ala akan sentiasa buka jalan kalau kita silap. Itu Allah janji. Dia akan buka jalan kalau kita silap. Kalau kita tak betul, dia akan buka jalan. Sebab tu di Indonesia, orang-orang yang menyanyi di bulan lain, tuan-tuan, kumpulan raja tadi pakai anting-anting, tuan-tuan. Pakai rantai. Tapi bila mari Ramadan, mereka buka rantai, buka anting-anting. Sebab ada ulama' yang pergi beritahu mereka, kamu ahli syurga. Ahli syurga adalah orang yang baik. Mereka balik menjadi ahli yang baik. Macam kumpulan wali band kan? Wali band tu memang diasaskan di pondok. Depa ni budak-budak pesantren. Tentu ingat wali band ni cokiah kan? Depa boleh mengajak tajwid tu. Dia boleh buat mengajak. Hak main gitar tu boleh ajak tajwid. Bulan lain dia nyanyi lagu-lagu cinta.
Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku, aku yang tengah malu sama teman-temanku kerana diriku yang tak laku-laku. Ah, itu lagu dia. Ah, tapi mari Ramadan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, jangan kau coba aku melebihi batas mampu dan sanggupku. Ya Allah, bila memang kau coba, aku pun percaya kau sayang padaku. Berapa lagu dah makan ni? Banyak ni, kalau ikut ni kena bayar mahal ni. Pasal konsert sekali dengan ceramah, mana ada orang lain buat lagi. Jadi maknanya, nak cerita kata di situ bahawa orang ni, dia boleh jadi dua. Dunia hiburan pun dia involve, masa yang sama dia tetap menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya maksudkan tadi, fundamental hati kena buat, kena kuat dan kena ingat, Allah sentiasa sayang kita. Ingatlah, Allah sentiasa cari jalan nak masukkan kita dalam syurga. Bila kita mati esok, kenapa kita kena hitung? Bukan pasal Allah nak masukkan kita neraka. Allah duk cari set mana dia boleh masuk syurga ni. Sebab dia banyak sangat amalan-amalan yang tak baik. Eh, cuba cek-cek tengok, kok-kok ada amalan-amalan baik yang boleh dia masuk syurga. Allah tak akan masukkan orang tu dalam neraka terus walaupun amalan jahatnya banyak. Allah akan cari jalan-jalan semoga dia ke syurga. Sebab kita bermula di syurga dan kita akan masuk semula ke syurga. Jadi jangan putus asa dengan Allah Ta'ala. Allah tak pernah putus asa dengan kita. InsyaAllah kalau tu ada, kita akan jadi orang terbaik insyaAllah. Saya nak berhenti kat dulu. Dah sampai pukul 10 lebih dah. Saya tak mau panjang dah tuan-tuan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat. Kut-kut ada. Tuan-tuan nak bertanya soalan dan sebagainya abang. Silakan tanya pada Abang Syamsul lah. Yang banyak pengalaman kan. Nak tanya hukum bolehlah tanya pada saya, tapi nak tanya pada pasal pengalaman, kok-kok lah teringin nak jadi isteri dia nombor dua, boleh lah insyaAllah. Innahu wasamilan. Terima kasih banyak. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang selamat sekalian, hadirin-hadirat, kita ada mikrofon yang tanpa wire ataupun dalam bahasa Melayu dia cordless mic. Okey, jangan bangun, ambil mic. Kalau malu-malu kau nak bertanya, silakan. Sebab bab puasa ni, kita ni hijrah Ramadan Ustaz. Hijrah, mungkin nak tanya. Jangan malu. Sebab baru ni saya pergi cerita, orang tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Muka diam eh. Suara perempuan. Saya ada masalah. Masalah apa? Masalah dia saya macam ni. Saya makan sahur. Lepas saya tengah makan sahur dengan suami saya, kami tidur balik. Bila kami dah tidur, suami saya usik. Dia bisik-bisik saya. On tak on, on tak on, on tak on. Saya pun cakap apa? On tak on? On tak on, on tak on. Lepas tu dia kata on. Tengah-tengah kami pun on Ustaz, tiba-tiba azan bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah yang terjadi pada puasa kami? Soalan dia. Lepas tu itu dia tanya, dia tanya. Sebenarnya siapa yang bertanya, dia sebenarnya untuk orang lain. Sebab orang lain dia malu. Kan? Jadi saya pun tanyalah dia balik. Sebab saya buka yang tu senang cerita, senang kita nak jawab kan. Saya tanya dia, dah bunyi azan tadi, berhenti ataupun sikit lagi? Sikit lagi, sikit lagi, sikit, sikit. Ha kan. Kalau sikit lagi tuan-tuan puan tak boleh pakai dah puasa. Habis, habis, habis. Tapi kalau bila ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan, berhenti terus. Tapi lah ni kadang-kadang dia on telefon, bunyi telefon azan awal. Kalau datang azan awal, sikit lagi, sikit lagi. Ha, kan? Baik, ada apa-apa soalan dipersilakan. Mungkin ada siapa-siapa nak bertanya, saya minta saudara Murtaza kita untuk menyerahkan aiskrim Cornetto yang tidak boleh dimakan itu. Silakan, mungkin satu dua soalan yang ingin bertanya. Mungkin tanya Fikah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ni soalan ni bulan Ramadan selalu tiba. Saya sakit telinga, gatal telinga. Boleh tak saya dalam bulan Ramadan ni korek telinga? Soalan tu memang tiap-tiap tahun ada. Apa nak tanya? Kalau kita berwuduk, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pergi sembahyang dalam wuduk, batal wuduk kita. Maka kita tak boleh pergi sembahyang. Kentut ketika puasa, batal tak puasa? Apa ni puasa? Senang cerita nak? Sekali lagi dia tahan ni, tengok muka biru. Pakai baju semua lawa cantik tapi muka biru. Ingat aku dia bubuh bedak biru. Kau punya tak? Tanya-tanya cek dia tahan kentut. Sari.
Sebab apa? Dia takut batal puasa. Ni kena belajar. Puasa terkentut tidak membatalkan puasa. Ni saya bagi simple-simple punya ni lah. Kalau tak ada, ni kita tutup terus lah. Kalau tak ada soalan, senang cerita. Dia duduk sangat 3-4 kali. Saya ada bawa minyak wangi. Saya ada bawa minyak wangi dekat belakang sana, tuan-tuan dan perempuan. Umar dan Kasih, sebotol harganya RM69. Siapa hari beli sekarang ini untuk promosi hari raya, sebotol cuma RM60. Siapa beli 2 botol, diskaun lagi. Cuma RM100 sahaja. Nah, jadi siapa yang nak beli, boleh ambil dekat belakang sana. Terdapat seorang gadis yang sudi membantu saya di sana. Aku pun tak tahu biar betul dia ni. Sekejap lagi, dia jangan bawa balik dia aku. Hoi. Okay. Dan juga saya dah bawa pakej umrah. Ada flyers untuk siapa nak pergi dengan saya umrah pada bulan November tahun ini, musim sejuk. Pakej ekonomi, tapi tidaklah yang harga, kalau kita tengok ada yang 59, 4999, tuan-tuan. 4999 kalau ikut kira tak logik, tuan-tuan. Nanti pergi-pergi tiba-tiba kapai tak ada. Tu yang ramai patah balik. Saya minta maaf. Kalau adalah orang yang terpengaruh dengan yang murah. Selalu orang kalau dengan Allah SWT ni cukup berkira sungguh. Bab sedekah bersama. Kalau ada dalam poket ni 50, 10, 5 ringgit. Lepas tu 1 ringgit. Lepas tu 50 sen. Agak-agak nak bagi ni untuk sedekah. Nak bagi yang mana? 50 sen. Memang jujur. Jujur sungguh. Kan? Tapi kalau kita nak beli makanan, tuan-tuan dan puan-puan, nak beli apa untuk perut jadi taik, tuan-tuan, mahal pun tak apa. Sedangkan dengan Allah kita berkira sangat-sangat. Jadi tuan-tuan, kita rasa kalau tak ada soalan, Cik Murtaza, dah tak ada soalan. Ada mic. Silakan. Yang berbaju hijau berkacamata dipersilakan. Nak duduk pun tak apa, tak berdiri lah. Tak apa. Kami bukan cikgu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasihlah kepada panel kita pagi ni sebab dah banyak memberikan ilmu yang kita dapat pelajari. Saya nak tanya tentang sembahyang berjemaah bagi lelaki wajib di masjid bagi setiap waktu ke? Itu soalan. Yang kedua, apa macam mana pula sekiranya berjemaah di rumah dengan keluarga lelaki itu sebagai imam? Terima kasih saja. Saya rasa yang tu baik Ustaz Zul jawab senang. Kalau saya jemaah kan, saya ada lain satu benda. Jemaah lain. Depa tak faham kan? Wallahu alam. Ada setengah ustaz berpendapat orang lelaki yang solat di rumah tidak sah. Mereka walaupun berjemaah di rumah tidak mendapat pahala 27 pahala. Tapi saya tidak setuju dengan pendapat itu kerana bagi kita jemaah di mana saja solat itu didirikan dikira jemaah lah. Cuma mungkin ucapan itu kerana nak menggalakkan kaum lelaki-lelaki untuk solat di masjid. Cuma nak beritahu, mazhab Hanafi mengatakan bahawa siapa-siapa solat di rumah tidak dikira sah orang lelaki-lelaki. Dia mesti solat di masjid. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, orang yang banyak solat di masjid ni adalah orang Bangladesh, betul tak? Sebab Bangladesh punya mazhab, mereka mazhab Hanafi, solat di rumah tidak sah. Mereka sama macam orang Arab. Oh, di mana kalau kita pernah tengok orang Arab di Malaysia ni, mereka akan pasti pergi masjid. Sebab mereka mengambil pendapat tak sah solat di rumah. Tambah rumah itu dekat dengan masjid, tak sah. Tapi mazhab kita Syafi'i menyatakan bahawa solat berjemaah ini fardu kifayah. Kalau dah ada sebahagian orang buat, maka kita tak payah. Itu pendapat setengah lah. Tapi maknanya bagi saya solat berjemaah ni adalah sangat-sangat dituntut pada kaum lelaki-lelaki. Cuma kalau dia menjadi imam di rumah itu terbaik sebenarnya. Sebab di surau dah ada imam. Dia ada di rumah, dia boleh jadi imam. Imam ni tak boleh 2 orang. Imam dah ada di masjid, cukuplah dia melakukan solat tu dengan anak-anak dia, dengan isterinya. Itu lagi baik. Cuma dia tidak jadikan itu amalan harian dia. Dia buat tu kerana nak mendidik anak-anak dia semoga ada ruang untuk bersama-sama solat berjemaah. Ini pun dibuat ketika dia ada waktu untuk melatih mereka. Tapi banyak hal dia kena berada di masjid. Tapi untuk orang lelaki-lelaki dalam mazhab kita Syafi'i, solat berjemaah itu bukan fardu ain, dia adalah fardu kifayah. Dan setengah mengatakan dia adalah sunat muakkad. Maka saya ambil pendapat yang fardu kifayah itulah. Sebab kita takut kalau kita kata sunat muakkad dia tak pergi pula. Tapi bila kita kata fardu kifayah, kalau tak ada orang pi, tanggungjawab terjatuh atas dia. Semua dia kena pi. Jadi maknanya itu dalam mazhab kita Syafi'i. Untuk orang perempuan pula, ramai yang menggalakkan solat di rumah.
Katanya elok solat di rumah. Saya berpendapat elok solat di masjid. Bagi orang perempuan pun dengan syarat orang perempuan tu tidak mendatangkan fitnah datang ke masjid. Bila dia datang masjid tu menyebabkan orang semua macam biasa, tak ada masalah. Tapi kalau dia datang masjid tu Pak Cik hak bongkok pun jadi jalan betul. Tu tak payah pilah. Dan tu imam pun kalau bagi salam sampai ke belakang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia tak payah pilah. Jadi maknanya kalau ada unsur-unsur demikian maka kena solat di rumah lah. Tapi bagi saya orang perempuan kita ni tidaklah terlampau comel macam orang-orang di Mesir. Orang Mesir comel sungguh, mata biru. Kan? Orang apa nama? Orang Arab ni dia mata biru ni. Orang hijau nampak tadi ni. Ustaz tengok, kalau tak tengok nak cerita macam mana? Dia tengok tu. Boleh cerita kan? Jadi maknanya zaman duk Mesir dulu kita tengok wajah tu, kita tu dia ish. Cuma untungnya apa dia? Perangai orang Arab ni teruk tu saja. Ada tu. Jadi nak cerita bahawa sebab tu boleh orang perempuan kita pergi masjid. Lagipun eloklah ke masjid kerana ada kuliah pengajian. Duduk di rumah ni sudah tentu dia akan lambat, dia tidak ikut waktu yang tepat pergi masjid. Dengan syarat tidak timbul fitnah, jalan pun okey, tidak ada masalah. Kalau timbul fitnah, kena solat di rumah. Itu barulah dapat juga pahala sama macam solat berjemaah di masjid. Tapi kalau tak ada hal, pergi masjid lah. Kalau ada kemudahan pergi masjid, itu maksud dia. Wallahu a'lam. Saya tambah sikit daripada ustaz cerita pasal orang lawa, sebab saya berulang-alik ke Mekah ni banyak kali. So saya pun bercerita dengan sahabat-sahabat saya, ustaz-ustaz yang di Mekah sana, yang duduk di Mesir macam ustaz lah. Tapi ustaz dia tak tambah pasal yang cantik tu. Orang Islam Malaysia saya berkata terbaik. Kita mandi 3 kali sehari. Bini kita, tuan-tuan dan perempuan, wala macam mana pun tak ada pun tikus mati terkepit. Ni depa mata biru. Mata biru ni orang hijau, tapi kita ni 3 kali sehari. Depa 3 bulan sekali mandi. Tikus mati terkepit. Muka lawa tak tahan ketiak. Itu katanya sahabat saya lah. Wallahu alam. Ini pasal yang tadi cantik tadi saya. Saya suka waktu sebab saya tengok macam tu juga. Tengok lah Allah, mata biru hijau. Dia kata boleh tahan ke buku ketiak? Tadi. Sebab kehebatan perempuan. Kalau sekarang ini Yusuf Tayong, tapi kehebatan perempuan sebenarnya pada ketiak yang wangi. Baik, ada soalan lagi dari laki-laki? Okey, lagi satu soalan. Okey, sila. Okey, assalamualaikum para panel. Saya nak tanya, macam mana kita nak kekalkan amal ibadat kita di bulan Ramadan ni? Kita dah berhijrah. Tapi kita nak kekalkan apa yang kita dah buat bulan ni kepada 11 bulan yang akan datang. Terima kasih. Saya ambil sikit sat. Lagi sat sambung. Saya sebab saya lalu benda tu. Saya lalu dulu apabila kita mula tengah ni, iman ni dia ada pasang surut. So iman ni kadang-kadang ketika tinggi, ketika itulah kita mati, maka kita selalu Allahumma ihtim lana bi husnil qatimah wala tahtim alaina ya Allah bi su'il qatimah. Tapi Allah tak pilih kita, tak tahu masa iman tengah tinggi, takut iman kita turun. Tapi bulan Ramadan ini, syaitan semua kena ikat. Sebab itulah Ramadan ini dipanggil madrasah. Keluar daripada Ramadan ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bawa apa yang kita buat selama Ramadan ini keluar. Tarawihnya, kita nak ambil witirnya, Al-Qurannya. Tetapi selalunya tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni pergilah, ni hari keempat. Surau masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi, tuan-tuan dan puan, parking tak cukup. Bukan kata dalam, bukan kata jemaah, parking pun tak muat, punya ramai orang. Tetapi tuan-tuan, dalam bulan Ramadan P. Ramli dah bagi tahu awal-awal. Satu, banyak-banyak. Dua, sikit-sikit. Tiga, jarang-jarang. Empat, kadang-kadang. Jawapan dia solat tarawih. Minggu pertama, satu, tuan-tuan dan perempuan, penuh. Tunggu minggu kedua, tuan-tuan, dia mula main jarang-jarang. Empat, kadang-kadang, tuan-tuan. Lima, besok tengok ayah ni, semua pakat balik kampung ayah habis. Tinggal masjid, Tok Imam, Tok Siak dengan Bilal. Jemaah tak ada. So, kita nak macam mana? Nak istiqamah. Jadi, kita nak bawa benda itu, kalaulah boleh kita set target. Kata, tengok dalam YouTube, Ustaz Abdullah Kerry, iman ni, kita kena paksa. Quran kata kita boleh hatam kata dalam bulan Ramadan ni sekali. So kenapa bulan lain tak boleh? So kita try. 2 bulan aku nak hatam. Cuba buat. Ulang-ulang kali.
Saya buat macam tu. Saya bila tak boleh, aku tak senang hati. Selagi aku tak pegang Quran, tak boleh. Selagi aku tak pegang Quran, aku tak boleh. Aku nak baca juga. Nak baca juga. Dan paksa diri. Aku duha. Orang lain boleh buat 8. Aku dapat buat 6 pun jadi. Tak boleh buat 6, aku nak 4. Istiqomah. Witir, kena buat juga. Paling cakai kata 3. Kena buat. Dan ba'diyah, qobliyah. Kita try maintain. Jangan ikut orang. Kalau kita ikut orang, kita pakai ikut dia. Tapi ikut orang yang baik. Ikut orang yang baik. Bila dia baik, kita akan jadi baik. Kalau ikut orang yang tak baik, kita yang baik akan jadi tak baik. Jadi mungkin Ustaz nak tambah. Silakan Ustaz. Nabi sebut dalam hadis kan, Qul amantu billah thumma istaqim. Katalah aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamah. Istiqamah tu bukan hanya ibadah. Kawan. Sebab kita ada banyak benda yang akan jadi distractor kita. Dan distraction kita. Ada benda yang menyebabkan kita terhalang ibadah sebab kita duduk di tempat yang tak betul ni. Jadi perkara paling utama adalah cari orang-orang yang boleh membina suasana kita. Sebab tu kami selalu sebut perkataan ni, bi'ah solehah, suasana yang baik. Sebab bila kita duduk dalam suasana yang baik, kita akan terangsang dengan keadaan tu. Sebab tu bila orang kata, nak ustaz nak bangun qiyam, susah ustaz. Sebab tu 10 terakhir, ada masjid menyediakan qiyam berjemaah. Sebab apa? Buat solat berjemaah, solat taubat. Sebab itu memberi perangsang pada kita. Kita perlukan rangsangan. Jangan kata orang lain, saya sendiri pun kalau tak ada kawan-kawan yang ajak, jom kita baca Quran, jom kita, dia takkan jadi. Maknanya kita perlu cari kawan yang boleh memberikan kita perangsang untuk buat benda tersebut. Sebab tu Nabi selalu kata, hijrah daripada tempat tidak baik kepada tempat yang baik. Ada orang takut nak berhijrah sebab dia takut kawan-kawan dia tinggal dia. Jangan bimbang, kawan lama Allah ganti dengan kawan baru yang lebih baik. Jadi pastikan bahawa kita sentiasa duduk dalam suasana persekitaran yang membina keimanan kita. Contoh, ada kuliah kita mari, ini merangsang iman. Kita tengok saja ada kuliah di surau, di JKR ni, insyaAllah kuliah banyak. Kita datang ke kuliah, dengar, menyebabkan kita ada istiqamah. Tapi kalau kita tak ada jalan-jalan istiqamah, sampai bila pun kita takkan istiqamah. Asyik kawan ajak keluar je, asyik kawan bila time makan ajak pergi membeli belah di bawah tu, kan hari Selasa ada beli belah waktu kan. Asyik keluar tu kuliah tinggal kan. Yang tu dia takkan istiqamah lah. Jadi maknanya istiqamah tu adalah kita kena sentiasa cari jalan untuk berkawan dengan orang yang baik dan kita bina suasana yang baik. Baru dia boleh istiqamah. Saya kalau tak ada kuliah ni, saya tak buat kuliah, saya tak pergi kuliah, saya pun jadi jahat. Kan, sebab saya pernah time-time cuti pergi bercuti di Langkawi kan, seminggu tak ada kuliah, merapu habis. Merapu dengan pakai seluar, bukanlah seluar pendek, seluar 3/4 ni adalah tight dalam dia, petuduk atas kursi. Aku buat menatang apa ni? Aku buat menatang apa? Duk tengok orang semua duk tang kolam kan, duk macam tu. Kita fikir, aku buat menatang apa ni? Terjun kolam, naik macam dugong, duduk atas tu balik. Akhir sekali jiwa tak tenang. Nampak tak? Bila walaupun kita ada ruang bercuti, kita tetap jadi tak tenang kerana kita duduk dalam suasana yang tidak soleh. Suasana itu yang paling penting. Jadi kena bina suasana tadi, insyaAllah. Suasana ni bukanlah maknanya cakap pun jadi skema. Tu bukan suasana. Dulu cakap, tiba-tiba cakap, sebenarnya saya ada benda nak cakap kat tuan. Itu pun pura-pura. Kan? Bukan kena tukar cakap, anak hantar tak payah. Saya dulu ada satu orang pekerja Maybank. Dia nak tukar bahasa, dia maklumlah dah beriman kan. Dia nak tukar bahasa. Dia pergi cakap gini ke saya. Ni Ustaz, hantar nak tanya Ana sikit eh. Terbalik. Hantar nak tanya Ana. Saya kata, dia nak tanya siapa ni? Hantar nak tanya Ana sikit. Maknanya, tak payah tiru macam tu lah. Jadi, macam biasa. Hidup macam biasa. UI pun okey. Tapi dalam kondisi cari nilai-nilai iman. Itu sebenarnya harus kita ambil. Wallahu ta'ala alam. Ada persoalan ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkenaan dengan hijrah yang Ustaz sebut tadi, berkenaan yang macam artis kita Fatiah semua eh. So dia perlukan partner untuk dia berhijrah. So pasangan. So itu salah satu contohnya. Okay, saya ambil contoh berkenaan dengan salah seorang sahabat saya, yang mana sahabat saya ini adalah bahasa kasarnya adalah songsang. So macam mana kita nak mentarbiah dia? So mungkin Ustaz Samsul boleh bagi advice juga, memandangkan ada sesetengah hati kita pun yang songsang juga untuk masa sekarang ni kan. Boleh share pengalaman ke?
Ni untuk hukum ustaz jawab, tapi saya yang saya faham itu cerita pasal LGBT eh. LGBT. Okey, saya LGBT. Saya LGBT. Lelaki gagah bangun tahajud. Kita ambil benda yang baik, yang benda tak baik kita tahu lah. Kalau baca Quran saya selalu baca terjemahan. Kalau sini saya bawa ke mana-mana sebab takut tak ada wuduk nah. Bawa benda ni, saya tak ambil yang kecil sebab kalau kecil tak nampak, saya pakai cermin mata. Allah dah bagi yang hebat-hebat. Umat-umat terdahulu semua hebat-hebat. Kalau lah kita nak cakap makhluk apa ni sekarang ni hebat, depa begini-begini. Saya tengok ni Avengers apa ustaz? Ustaz cerita Avengers. Avengers dengan salah seorang cerita apa? Gandhi ke wallahu alam. Depa lawan pedang. Ni pedang lawan pedang jadi apa? Kita balik kepada fitrah. Umat-umat terdahulu Allah musnahkan habis. Kalau rasa dia kita zaman sekarang kita hebat, dia tak ada apalah. Bagi saya rasa kena back to the normal. Kalau kita laki-laki jadi laki-laki, perempuan jadilah perempuan. Tapi kalau sebab dia ada dua pula, ada yang khunsa kan, sebab yang tu memang dah ada, tak boleh kata apa. Dan memang kita tengoklah aura dia main tang mana. Dia body cantik memang dah ada, tapi tiba-tiba sorak bang. Nah, dah hang aku tadi ada, sebab saya dulu memang dia jenis yang khunsa, yang tu memang dibenarkan. Dia pakai baju kebaya, rambut semua panjang, tapi sorak dia kasar, sorak jantan. Ada suara lembut perempuan. Tapi semua pakai seluar, pakai luar jin, pakai main snooker. Kan? Jadi cubalah. Allah nanti tak tanya pasal kita buat dia berjaya atau tidak. Tapi nanti Allah akan tanya, kita buat atau tidak untuk tarik dia kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Mungkin ustaz sambung nak balik? Nak sambungkan? Sebenarnya tu saya nak suruh sahabat saya Nik Rashdi tu ada dulu borang wakaf pada tuan-tuan tu di sekolah saya. Sebelum saya jawab soalan ni, sebab saya kalau habis soalan ni tuan-tuan balik tu borang wakaf tak dan. Jadi ada borang wakaf tu insya-Allah, sebab saya pun kena fikir jangka panjang enggak nak jawab soalan ni. Simple saja soalan tu. Saya baru ni ada satu forum dengan satu ustazah, dia pernah pergi ke rumah pemulihan. Ada yang saya tanya, ustazah, kisah apa di rumah pemulihan ni? Biasanya murtad, ustaz. Murtad, kenapa? Murtad. Dia kata murtad, dia terpelik. Kenapa orang boleh tinggalkan Islam? Tak ada ustaz, dia bukan keluar Islam masuk Kristian. Dia keluar Islam jadi etis. Kenapa dia jadi etis? Sebab dia bercinta dengan perempuan. Dia perempuan sama perempuan. Kan? Alu bertemu alu lesung dah tak berguna kan? Jadi dia sama-sama perempuan. Saya kata perempuan sama perempuan, dia orang bercinta. Ya. Kenapa dia bercinta ustaz? Baru saya dapat key point di situ. Ustaz, masa dia duduk bercinta dengan lelaki-lelaki, banyak lelaki-lelaki reject dia. Dia cari kasih, dia tak jumpa. Akhir sekali dia jumpa satu orang, apa nama? Pancake. 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 Kan? Tiba-tiba. Ini bulan Ramadan. Jadi budak ni duduk pergi bercinta dengan satu tomboy. Allah, kita tahulah dia perempuan. Walaupun dada dia nampak kempih gitu, dia ikat ketat-ketat, kita tahulah dia perempuan. Janggut tak ada, semua dengan rambut pendek. Tapi sebenarnya bila tengok, satu punca saja orang jadi gitu adalah dia kurang kasih sayang. Lepas tu saya dalam kempen, saya kata kasih sayang ni akan diberi oleh orang-orang yang soleh. Kan? Boleh faham tak maksud saya? Kasih sayang ni hanya boleh dapat pada Abang Syamsul pasal dia soleh. Sebab tu saya kata tadi, kes itu boleh selesai kalau dia jumpa punca yang menyebabkan orang-orang soleh tackle dia. Hari ni masalah orang soleh kita ni terlalu soleh, selalu sangka, selalu nak jadi baik, sampai orang yang kurang baik ni tak nak diselamatkan. Kan? Sebab tu saya selalu kempen. Tengok, kita duk kata Cina tak nak masuk Islam, Cina tak nak masuk Islam. Bukan Cina tak nak masuk Islam, Cina tak jumpa laki-laki yang baik. Dia jumpa laki-laki mangkak. Tahu tak mangkak? Mangkak ni deriah, tahu tak? Deriah kerah tu tak boleh makan. Kerah tak boleh makan. Buka deriah mangkak. Makna kerah tak boleh makan. Tapi mangkak deriah boleh juga buat serawa. Mangkak orang lelaki ni, dia jumpa, dia tinggal perempuan tengah jalan. Baru ni Elizabeth Tan nak masuk Islam dah. Elizabeth Tan tak masuk ni, nak masuk Islam. Dah pergi belajar di Jawi, belajar di tempat apa nama
Perkim tak selesai. Dia belajar tentang agama Islam. Dia putus cinta pula. Tahu jantan tak guna mana pun tak tahu. Duk permain hati dia, lalah dia rasa tawar hati. Semua maka tak tahu cerita. Saya hak cerita jantan-jantan, saya tak ambil tahu. Saya cerita perempuan, saya ambil tahu. Jadi maknanya, bila tengok cerita Elizabeth Tan tadi, adalah cerita sama saja. Bahawa orang-orang baik, mereka tak berani nak engage dengan perempuan-perempuan macam ni. Tu saya kata tugas abang-abang di belakang ni lah. Nampak misal belenting, penakut, nak mampus. Jadi engage lah dengan orang-orang ni kan. Mengoraklah mereka. Bagi harapan. Dan buat benda-benda yang baik. Kalau kita bincang elok-elok, insyaAllah, sebab kita boleh bawa mereka pergi lebih jauh. Kalau kita dah ada isteri, kok-kok kita tak nak kahwin dulu pasal kita setia pada yang satu kan. Kita selalu nyanyi lagu ni, kau masih ku cintai sungguh dari awal dulu hingga hari ini. Aku pasti, seyakinnya pasti, engkau satu untukku. Wow, wow, wow. Kita sudah sebut kau satu untukku. Jadi kita pun tak berani nak ni cari rakan-rakan yang boleh tackle depa ni. Kan? Hampir depa. Dia orang tengah ada masalah jiwa. Kalau kita sambut dengan kasih sayang, insya-Allah. Lagu-lagu sambutlah kasih. Sambutlah tanganku sayang. Jadi maknanya ada benda-benda demikian, insya-Allah dia jadi. Sebab tu saya kata tadi, kena main peranlah. Jangan judge, jangan marah, jangan maki hamun, jangan kata dia langgar agama. Sebab orang yang melanggar agama adalah orang yang tak perasan dia sedang kesusahan. Jadi tolong bagi harapan pada mereka. Pujuk mereka kan. Tambah-tambah yang ada status sikit boleh pujuk. Saya terutam dulu masa saya duduk bawa apa nama Felix Sayap. Felix Sayap. Model Playboy. Model Playboy tu. Sekarang dia masuk Islam, nama dia Aisyah. Namanya dia akhir sekali masuk Islam. Masa dia masuk Islam tu, tak apa dia punya kerunsingan pada saya. Lepas daripada dia masuk Islam tu, dia putus cinta dengan satu orang lelaki ni. Lelaki ni tak berani nak kahwin dengan dia. Ayah mak tak setuju. Dia pergi jumpa saya. Dia kata, ustaz, teruk sangat ke saya ni ustaz? Tak ada siapa nak. Saya kata, saya nak. Tapi dalam hati ya. Tak berani sebut. Bini aku pesan lah, abang jangan main-main. Jadi, saya pun kata, iyalah apa masalah Felicia. Saya ni ustaz kalau boleh nak kahwin dah ustaz, tapi tak ada siapa nak pada saya. Saya tanya, Felicia nak orang macam mana? Saya nak yang cabi-cabi sikit ustaz. Tinggi. Ada janggut sikit. Allah. Tak tinggi sangat. Aduh. Oi, macam aku dah disebut. Gatal. Tapi bila dia dapat kahwin, barulah iman dia selamat. Kerana yang meminang dia tu, masuk meminang, adalah orang kaya, boleh jaga isterinya. Dan selalu bagi tumpuan pada Felicia. Hari ini walaupun Felicia tidak ke mana-mana, Islamnya masih kekal. Kerana dapat suami yang sentiasa menjadi kasih kepada dia. Sebenarnya, dia orang ni kurang kasih sayang. Itu saja. Key point tu kalau kita faham, insyaAllah. InsyaAllah, kita bagi kasih sayang. Ini yang Kristen buat. Kristen untuk kempen orang masuk Kristen. Bukan pasal orang tu masuk Kristen kerana percaya dengan agama. Percaya kepada kasih sayang Kristian. Kita lagilah patutnya kita kena beritahu. Nabi sayang kamu. Semua orang sayang kamu. Nabi cinta pada kamu. Maknanya semaikan kasih sayang. InsyaAllah kalau kasih sayang betul tadi, dia takkan jadi songsang. Pasal dia bukan seks. Dia adalah kasih sayang. Betul tak saya kata? Orang perempuan, seks bukan keutamaan. Betul tak saya kata? Tak anggup. Walaupun set tu sebagai hidup, tapi bukan hari-hari set, betul tak? Yang kita nak suami belai kita, betul tak? Suami pegang kita sayang, awak lah yang paling saya sayang, betul tak? Suami peluk kita, betul tak? Tak mau berokok lah kita. Yang kita nak buat-buat hari ni adalah perkara-perkara yang akhir sekali kita perlukan kasih sayang seorang suami. Bila kita ada kasih sayang, suami baik dengan kita, betul tak? Setiap kali turun kereta, dia buat gitu kan. Kita pun tangkap kan. Tu kita pun makap kan. Tapi kalau dia bawa kereta sampai tempat kerja, tiba-tiba dia kata, Turun kereta belakang, turun cepat ni. Kalut ni. Kita jadi Allah kan.
Cakap sikit duk marah kan. Dulu cakap romantik bukan main. Lain kau letak pun, abang kat mana? Ada. Tak mana? Bila-bila lah. Sagi ya. Tukar apa sampai? Nampak dah. Jadi kurang kasih sayang. Sebab tu kasih sayang ni kena semai. Cinta tu kena buat balik. Mengorat tu kena buat balik. Saya hari-hari semai kasih sayang dengan isteri saya. Saya akan peluk isteri saya. Isteri-isteri saya tahu. Peluk, dakak, cium tengkok dia. Dakak bagi lama sikit, baru saya keluar kuliah. Saya suka melawak dengan isteri saya. Bila saya balik, saya tengok dia mandi, saya akan buka pintu. Haa, gitu. Saya akan buat. Masuklah. On tak on? Jadi, bila kita buat demikian, kasih sayang kita... Tapi pastikan betul lah isteri duduk lantu, jangan bibi. Kalau bibi, gitu, dia buka-buka gitu, dia terus kata, apa ya pak, kebutuhan apa ini? Habis. Jadi maknanya, masalah. Jadi nak cerita, biar kita semaikan kasih sayang tu insyaAllah. Saya yakin kalau kasih sayang tu ada, tak ada orang. Ni yang duk jadi di pejabat ni, mana-mana isteri orang duk pergi mengeluh pada suami orang, kerana tak cukup kasih sayang. Jadi, kalau suami tak boleh buat kasih sayang, kita kena semai kasih sayang tu. Kalau suami bagus ambil inisiatif, alhamdulillah, suami adalah suami yang bagus. Jadi maknanya kena sentiasa semaikan kasih sayang. InsyaAllah masalah-masalah tu tak ada. Yang budak-budak muda ni yang duk bercinta dengan orang tua adalah kerana kata-kata yang manis. Awak cantik lah. Pengalaman. Kan? Saya teringat ada satu budak perempuan, dia duk bercinta dengan Bangladesh. Pasal apa? Bangladesh tu pandai. Awak banyak cantik. Suka tengok awak. Awak sangat cantik. Itu ya. Pasal mak ayah dia tak pernah puji dia. Orang dia duk kutuk dia. Tapi Bangladesh puji. Terus lekat dengan Bangladesh tu. Kan baru ni timbul. Apa nama? Seorang mak Afrika ke mana. Kahwin dengan satu Melayu Kedah. Betul tak? Tak viral lah. Tak ada Facebook. Ada. Jadi... duk viral tu orang duk kutuk dia. Tapi dia jawab relax ya. Janganlah kutuk saya. Saya sudah jatuh cinta dengan dia. Kenapa nak marah saya pula? Orang tulis bawah. Dah orang lelaki-lelaki Melayu semua duk hina dia, tak mau ambil dia. Dapat ke mak tu? Mak Afrika tu. Hello, yo. Jadi payah nanti. Payah dia apa besok kalau kata mak Afrika tu balik, siapa nak nikah dengan dia tu balik? Afrika ustaz. Jadi ceritanya adalah bila kita faham mulai ini, semaikan kasih sayang insyaAllah. Kita sebarkan yang tu saja, jalankan selamat insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Dan saya tetap tak serik untuk mencintai wanita. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya. Itu yang pastinya. Jadi maknanya, sebab orang perempuan ni dia bagi semangat pada saya. Saya selalu tanya isteri saya, abang nak kena buat apa lagi? Abang orang baik, abang dah tolong banyak orang. Kita suka dengar kata-kata itu. Dulu saya tak pandai. Bila saya tanya, abang macam mana nak bagi semangat kat abang? Semangat apa? Abang semangat dah. Dengar tu tensionnya. Kan? Lalah saya kata kat dia, gini, kalau abang minta satu pandangan, sayang pujilah abang. Lalu dia pandai dah. Abang orang baik, abang tolong banyak orang. Sambil duduk mata duduk tengok WhatsApp. Abang orang yang hebat tau, abang mata tak lari juga tengok WhatsApp. Jadi biarpun demikian, kita nak macam tu. Maknanya yang tu saya kata tadi, kasih sayang segala-galanya insyaAllah. Okay? Itulah sebab saya nak sampaikan. Wallahu'alam. Dan terakhirnya terima kasih kerana tolong pegang borang wakaf saya tu. Ini saya sedang nak dapatkan satu tanah di apa Tasik, sorry, di Ceras Baru. Ada satu tanah yang kita dapat untuk beli. Tanah tu harga RM310 untuk kita naikkan sebuah institut namanya Akademik Maqas. Akademik Maqas ni adalah lanjutan daripada sekolah dulu yang kita ada namanya Maqas, Ma'had Al-Quran Asy-Syafi'i. Jadi ini adalah siri kedua untuk anak-anak yang berusia 7 tahun ke atas. Mana sekolah rendah. Tujuan saya buka ni adalah untuk menyambung daripada apa nama tadika saya ataupun sekolah tahfiz kanak-kanak saya kepada level seterusnya. So saya telah dapatkan satu tanah. Tanah ni berharga RM310,000 dan tanah ni tak besar, dalam 4,000 square foot saja. Jadi saya nak dapatkan untuk tuan-tuan beli tanah ni insyaAllah. Dan saya tolongkan untuk jadikan wakaf. Kok-koklah kita teringat nak wakaf pada mak ayah. Kan mak ayah dah tak ada. Nak tambahkan pahala mereka. Maka salurkanlah wakaf itu pada sini. Saya duk cari juga kok-kok ada yang mana-mana janda-janda kaya.
yang suami tinggal duit banyak, dia sanggup bagi 310 untuk beli tanah ni, saya tawarkan abang sanggup jadi suamimu. Itu sajalah tawaran saya. Tapi kalau tak ada, kalau tak ada, bolehlah salurkan melalui borang tu. Ada nombor account di situ, boleh transfer di situ insyaAllah dengan niat wakaf dan sumbangan. InsyaAllah sumbangan itu dan wakaf itu saya akan uruskan untuk beli tanah ni insyaAllah. Di Ceras Baru, tak jauh pun, dekat dengan kawasan Nampang saja. Dan insyaAllah dengan sumbangan itu menyebabkan kita jadi jariah. Terutama untuk mak ayah lah. Kesian mak ayah dah tak ada. Kita bagilah jariah pada mereka. Semoga wakaf ni berterusan sampai kiamat insyaAllah. Wakaf untuk kita pun boleh. Dan kalau dapat, bawalah balik pada kawan-kawan sikit. InsyaAllah dia jadi satu amal soleh. Terima kasih pada yang memegang. Dan terima kasih pada yang sudi. Yang dah ambil itu boleh transfer. Berapa saya nak transfer? Bagi kurang pun tak apa. Bukan saya seperti RM50, RM20 boleh. Tapi makruh lah. Pasal borang tu tulis RM50. Jadi maknanya. Tapi kalau bagi lebih, terima kasih banyak. Itu sunat bagi lebih. Jadi maknanya, walaupun tulis 50, bukan mesti 50. Bagi lebih pun tak ada masalah. Kan? Kita terima kasih. Mudah-mudahan Ramadan ini, siapa yang berikan sumbangan, pahalanya bertingkat-tingkat. InsyaAllah, Allah akan menampakkan sebagai satu jariah yang baik. Dan saya hanya menguruskan benda ini, insyaAllah. Terima kasih banyak pada penyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tuan-tuan. Sebelum saya serahkan kembali kepada pengacara petugas, saya ini bukan wakaf. Yang ini flyers untuk pergi umrah saya. Siapa yang berminat, sila ambil dekat belakang sana. Baik, apa yang kami sampaikan, yang buruk itu dari kami, yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita sama-sama menggali ataupun menangguk pahala dengan keberkatan Ramadan ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, bertemu lagi di lain masa, di lain waktu. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katiro. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Fadil Ustaz dan juga kepada Tuan Haji Samsul. Dan semoga ia, apa yang disampaikan menjadi manfaat, panduan dan juga pedoman di samping kita merealisasikan kehidupan kita, di samping kita menjalani ibadah puasa. Semoga Ramadan ini bukanlah Ramadan yang terakhir buat kita, insyaAllah. Baik, dan sebagai tanda hati kenang-kenang tulis ikhlas kepada penceramah jemputan majlis, dengan segala hormatnya persilakan yang berbahagia Tuan Zubir Zainal, iaitu pengarah Unit Integriti Kementerian Kejuraya, untuk menyampaikan tanda hati kenang-kenang tuli ikhlas kepada penceramah jemputan. Dipersilakan.